Assalamualaikum Sawadi Cha Cha Cha. Dalam 2 minggu lepas Kak Nan ada buat satu, orang kata cover cerita pasal ibu sebab tengok anak-anaknya kena buatan orang. And 2 hari lepas ya, tertularnya ataupun kecoh pasal orang kata bahawasanya mak dia yang salah dalam hal ni, sampai menyebabkan kifarah tu kena kepada anak-anaknya. And benda ni start apabila si mak ni ajak perawat untuk datang ke rumah dia dan merawat mereka sekeluarga. Dalam sesi perawatan tu, diorang ada buat live. Jujur cakap, Kak Nan tak tengok lagi live tu. Kak Nan tahu pun daripada my auntie, dia mesej, dia cakap, Hanan dah tengok ke belum live pasal ni? Ramai gila tengok apa semua bagai. And then aku pun macam take time dulu sebab aku busy sikit. And then Kak Nan buka balik dekat YouTube, Kak Nan tengok ada orang komen cakap, mak dia ni yang salah, mak dia ni yang buat orang lain and then anak dia kena kifarah. Macam tu lah, kira banyak gila komen macam tu. And aku macam tertarik untuk okay, tengoklah what happened apa semua bagai. Jadi sekarang ni Kak Nan tengah buka We Selamos punya Facebook official. Jadi aku buka-buka je Facebook dia ni, ada satu tertarik sikit dekat video ni. Kak G ni ada buat satu pengakuan. You guys tengok. Kak G nak raya lah We Selamos tu. Memang Kak G tak easy care pun sebenar. Oh, tak izinkan. Kak Ji tak izinkan. Tapi dia pergi buat lah. Okay. Aku tak rela pun. Kalau atas bunuh kau view mu. Okay, maksud Azim. Dengar memburukkan aku. Mula-mula niat nak tolong aku. Hmm. Aku tak rela. Dunia dan akhirat. 6/8/2021, Kak Ji kata dia tidak membenarkan WA buat live, tetapi pada 30/7/2021 lain pula. Maksudnya the day before. Okay. Okay. G Snow White sendiri cakap, Wan, kita buat live saat berubat. Okay. And then okay, sini ada tulis nilai lah sendiri. Aku nak cakap macam, kalaulah dia tak rela pun benda tu buat live, macam mana kamera tu boleh tercacak dekat rumah dia? Takkanlah pihak yang buat live tu macam tak faham bahasa ke, orang tak nak, mana boleh sekati macam tu kan? Wallahualam, kita tak tahu apa jadi. I nak ulas banyak benda pun tak boleh. Aku bukanlah macam nak buka aib siapa-siapa. Apa yang akan datang, apa yang aku akan tengok lepas ni, apa yang rahsia dah terbongkar. Kalau tak aku cakap pun memang dah viral kan? So yeah. Video dia ni aku dapati dalam 1 jam 44 minit. Tak mungkin lah aku nak tengok benda ni full kan? Aku akan capture apa yang penting-penting. Okay? Untuk kita tengok. Oh. Hey, kita nak cakap gambar lain. Jangan nak pusing. Okay. Jangan nak pusing. Bila, okay tu, apabila orang ni kita melihat dia ada dendam kesumat dengan orang, dan orang kita tak tahu apa masalah dia. Jadi itu kefaedah dia? Tidak, bukan. Dia jadi habis anak, siapa buat itu? Okay, gini. Anda kata apa dia? Okay, Kak G. Okay, sebab kita nak tengok hati dia, supaya dia tu dengan kaedah ni bagi dia terterang, bagi supaya dia tu jangan fikir orang ni sihir, orang ni sihir, orang ni sihir. Okay. Anda kata, okay Kak G, dengan nama Allah, anda kata orang ini adalah dia tu penyihir pada Kak G, dan Allah akan tunjukkan kebenaran. Hmm. Jadi yang menekan ni adalah dia. Hmm. Depan dia orang. Betul? Hmm. Betul. Betul. Hmm. Jadi tekan. Hmm. Jadi asal-asal dia kira dia ni. Hmm. Kan? Tapi yang lain ni tak ditekan. Persoalannya ya, sekarang Ustaz, okay. Persoalan ya, dia ya, ya. Dari awal pagi semalam kenapa tak ada tak ada. Okey. Ini tak ada dalam cerita. Yang hey. Ini sebab anda nak tengok dia, sebab anda dah banyak hari. Ustaz, ya, saya ya. Nak bagi tahu Ustaz. Hmm. Okey. Kaedah ni tak ada ada dalam kaedah Islam macam ni. Betul. Oh, tetapi disebabkan oh. Orang yang begini, cara macam mana nak cakap kat dia ni? Okey. Oh, itulah cara Islam kita nak buka orang. Kalau saya tak buat macam ni Ustaz, saya tak cucu-cucu ni. Jangan kita merawat dan kita buat sihir orang. Orang ni tak tahu salah dah. Okey. Okey. Tu Ustaz. Mari dulu. Ustaz. Ustaz ambil sanad mana untuk? Oh, tak apa. Bukalah lagi. Ambil sanad mana untuk buka orang? Untuk buka orang kenapa sanad? Wallahi. Ana niat sekarang ni untuk nak betulkan keadaan dia. Untuk dapat sana, untuk berubah ke sana. Dengar benda dia orang. Setelah daripada itu, Ana betulkan diri dia sikit-sikit. Tapi Ana nampak orang yang Ana susah nak betulkan. Ustaz ambil ilmu ke? Datuk. Tak berubah. Allah bagi Ana di bapak. Dapat dengan siapa? Dapat dengan satu nama Allah. Siapa nama dia? Datuk Bercahaya. Tidak ada nama dan Datuk Bercahaya. Pegang dada Ana di bapak. Dan terlalu besar dada Ana. Kan, dan dikatakan dengan okay, boleh kau juga bisa risaukan barang apa yang telah berlaku. Boleh. Tapi risaukan segala kebaikan-kebaikan yang belum sempat kamu lakukan. Itu
Sebab Ana ni sekarang nak macam ni. Orang nak guru-guru dengan ayah-ayah. Betul, tak, tak gini. Dengar cakap. Apa saya cakap? No? Kita dalam keadaan merawat ni Ustaz. Kalau pesakit tu cakap, pesakit tu cakap orang ni, orang ni, orang ni, kita kena nafikan. Okey, itu betul. Dengar, cakap! Dengar aku cakap. Sebab aku datang jauh, aku nak merawat. Tetapi masa tu sebab aku kata tadi, bila aku merawat, aku dah rasa dah benda ni ada something wrong, ada seseorang yang cuba nak memainkan kami. Tutup benda. Ha? Allahu Akbar. Mana tu lawa? Mu jangan buat. Tak, saya cakap elok. Tu saya dah dengar tu, tapi jangan buat gitu dengan saya. Tapi dah tolong dengan mana? Saya datang cara baik. Saya datang nak tolong. Eh, ustaz. Tak ada hal ni besar ke? Tak biar. Saya tak biar. Ustaz ni besar, mana besar ke? Boleh biar lah. Kau boleh diam ke? Tak. Tutup. Weh, aku takut weh tengok. Minta maaf. Cakap kenapa garang sangat yang ni pun sampai nak lempang orang tu. Dekat sini aku nampak lah macam ustaz ni dia ada karakter ustaz lah. Dia tenang, which is dia tenang je. Walaupun dia tahu dia salah kat situ, at least dia tak menjekah-jekah like this one, like this. I don't know siapa ni, dia worker way lah. Mungkin lah yang saya tak nampak sangat muka dia kan. Garang sangat ni. Okay, whatever. You can see muka ustaz tu like macam diam je. Tak usah duk cerita. Aku pulak lagi. Dengar saya cakap tu. Jangan makan tak habis lagi. Jangan meletak keputusan begitu. Begini. Apabila ya Allah, siapalah gambar-gambarnya budak-budak. Dia dendam ni. Ana ni. Ni, ustaz dengar dulu. Dengar dulu. Ya. Kita kalau pesakit. Kalau pesakit ni cerita orang ni orang tu, kita akan bangkang. Tu jarum guys. Kita akan bangkang kata, Dok Kak Ji, bukan orang ni. Ha? Ni, dalam gambar-gambar ni semua. Ni, gambar ni weh. Gambar ni. Gambar ni share untuk kesembuhan. Ni siapa ni? Ni siapa? Kena. Mana budak rambut panjang ni? Ha, Muhammad tu sini. Ha, tengok lari. Aku tampak hang pula. Ambil dia. Tacut. Ini yang apa nama Kak Ji punya tu kan? Ha? Dia apa anak saudara Kak Ji tu. Anak saudara Kak Ji. Okey, hantar dalam ni dia share. Masa ni Kak Ji kat mana? Nama Miss Mia ni dia share untuk kesembuhan. Apa yang we buat live tadi semua? Betul. Dia share. Apa tujuan Kak Ji nak kata dia buat kat Kak Ji? Hampa ni lah ni. Aku nak bagi tahu kat hampa. Kita sebagai seorang perawat, kita kena menafikan ni semua. Tapi yang malangnya hang sendiri yang cucuk nak sedapkan hati kat apa? Kak Ji. Bukan sedapkan hati Kak Ji. Betul? Sebab sekarang dia memang hang nak buat sihir. Betul. Assalamualaikum. Anda ni nak anda cakap. Hai, sabar yang aku pula yang melantang. Anda cakap. Tok dengar anda cakap. Sekarang ni bila orang macam dia ni, anda tengok makin sesat tu. Bila makin sesat. Hang lagi sesat kan dia? Eh, ya Allah, sabarlah bagi dia cakap. Tapi ambil gambar dia buat apa? Hang terima barang tu buat apa? Bukan. Hang berjanji dengan dia. Tak janji. Tutup kan? Tak janji. Ambil salah buat apa? Cakap sudah kan? Cakap janji ya. Bukan. Ambil sana kan? Bukan. Dengar. Dengar. Sekarang ni bila anda melihat dia ni tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Ustaz, hang ni cukup lah ustaz. Kalau macam ni keadaan hang penipu orang ustaz. Ha? Hang buat macam ni ustaz. Aku nak tanya ni satu lah. Ya ataupun tidak. Ada tak kaedah buat macam ni? Tak ada. Hang dah buat. Cerita dah ustaz.
Hukum mana bagi kau? Belajar mana main? Ustaz, aku tak sangka lah Ustaz. Sebab tu lah Ustaz. Lebih baik buang kepiah lah Ustaz. Aku ni cerita aku jahat terus Ustaz. Aku cerita aku jahat terus. Aku tak berlaku aku baik. Aku tak berlaku aku baik. Sebab apa? Diri aku tahu, aku tahu aku orang berdosa. Tapi sedosa jahat-jahat aku tak buat benda macam ni. Aku kena menafikan Kak Ji. Kak Ji, ni semua bukan orang yang Kak Ji tuduh ni, bukan orang yang buat Kak Ji. Ha? Ni gambar ni. Kalau contoh hang buat cucuk-cucuk, Allah Ta'ala izinkan sihir ataupun niat Kak Ji ni sampai kena orang ni sakit. Tak apa-apa salah. Tok. Hang nak bimbang tak? Bukan, Tok. Ana sekarang ni, Tok, so tengok lah. Dalam FB kau sebab dia sekarang ni dengan orang ni saman dia dan baru ni saman dia yang apa nama ni? Suasa tim. Dia orang ni gaduh. Okey, siap, start ya. Bising dah. Apa ni? Apa yang Tok ni cakap memang ada point tau. Macam kita memang tak boleh nak buat orang apa semua bagai. Kita memang tak boleh nak tuduh orang sembarangan. Lepas tu apa yang aku tahu pun, orang-orang perawat ni pun dia takkan main cakap je macam, oh dia ni orang buat kau, oh dia ni yang buat kau. Tak ada macam tu. Lagilah nak pergi cucuk-cucuk gambar atau apa semua bagai. Tapi dekat sini yang tak bestnya adalah bila ustaz tu nak explain this atuk macam potong. Sebab bagi Tok ni, cara ustaz ni memang dah salah. Salah is salah. Lepas tu and then aku ada dengar Tok ni cakap, kalau lah Allah izinkan benda tu jadi sihir, hang nak cakap apa? Logik lah juga. Tapi setahu aku tadi, aku dengar ustaz tu cakap dia just nak sedapkan hati Kak Ji. Kalau lah orang ni memang sihir Kak Ji, orang ni akan dapat rasa perbenda bagai. Tapi untuk pendapat aku sendiri, macam that's not the way lah. Bukan caranya. That's why lah si Tok dengan Wea ni marah sangat. Tapi marah sangat, sakit acut, okay? Dan aku ada tertanya tadi, kat mana Kak Ji masa ni? Ni kat rumah siapa? Ana dapat jawapan apabila dia dengan ada lagi dua orang di balik dia orang. Tak bisa dengan ada seorang lagi. Ya, ni. Bukan. Ni Rahab saja. Ini dia punya adik-beradik. So, bila ni adik-beradik dia orang, okey, disaman oleh seorang lagi. Nama Rohayu. Nama Rohayu. Cuba Tok cari dalam FB nama Rohayu. Okey. Sebab tu ustaz, ya. Aku pesan kat hang tadi pagi-pagi, aku pesan kat hang. Ustaz, kita nak ubat ni, kita jangan ambil tahu masalah orang ni siapa buat siapa, betul tak? Ya, tapi Tok, ana ni sampai tahap ana nak cakap kat Tok ah. Benda ni ana tunjuk depan dia supaya Allah ni nak tunjuk pada dia. Yang si pelaku-pelaku ni bukan menyihir. Ana nak cakap sebab tu ana bukan. Okey, contoh macam nilah. Ha, kata okey. Okey, kalau dia ni sihir, saya cucuk-cucuk dia, kalau dia sakit betul lah dia buat. Kalau dia tak sakit ni makna bukan dia buat betul. Dah ana nak tunjuk kat dia lah ni apa kehendak dia tu adalah salah. Lepas tu hampir cucuk orang. Bukan. Ana nak tunjuk pada dia sekarang ni apa lagi dia nak. Tak betul lah Ustaz, pergi lah Ustaz. Ana nak betulkan dia. Merepek lah ni, merepek lah. Apa masalah tu? Amin lah, macam ustaz tu dah terangkan dia nak tunjuk benda tu. Astaghfirullahaladzim, aku tak boleh nak cakap lebih lah. Kita tengok lagi. Merepek lah. Hang nak cakap butak belik lah, hang nak pusing-pusing. Tak, lah ni apa tujuan hang buat ni? Tok. Dengar. Kami, bila dia budak anak. Dia orang kata dia orang tak tahu. Tak, dengar. Dia orang hanya melihat. Okey, sebab ana ada saksi. Jadi tujuan ini, tapi saksi asal tu dia tengok saja. Dia pun tak tahu apa pun. Jangan tunduk kat lepa. Bukan, anda nak bagi tahu apa yang berlaku sebab benda belik. Depan tak betak belik ah, hang betak dia. Betak belik, betak alam ni. Demi Allah. Demi Allah dia buat cara Islam, buat betul-betul, jangan sebut nama Allah. Kalau hang buat nama Allah, tak cucuk benda tu. Sembang ah. Buat malu. Bila niat tak sama dengan apa yang dilakukan dan disalahtafsirkan oleh orang. Mungkinlah. Aku pun tak tahu kan. Cuma apa yang dia cakap ni, we don't know dia putar belit ataupun apa. Allah saja yang tahu. Tak, mari ni weh. Weh, tunjuk dia. Tuan-tuan, Alhamdulillah. Kita ni dalam bidang rawatan tak dok lah kes-kes nak menyucuk ni. Kita kalau orang sakit tuduh siapa pun, kita ni sebagai perawat, kita kena menafikan. Kena menafikan sekeras-kerasnya.
Jangan nak tunjuk kita handal, kita nak buat kerja-kerja bodoh sini. Takut jatuh bintang. Ini nanya ni. Kalau abang ni sakit pula ni, siapa nak kira pula ni? Ha? Nak tuduh siapa pula ni? Nama siapa ni? Nama siapa ni? Rahayu. Rahayu. Tak, yang Rahayu yang perempuan. Okey, ni nama siapa ni? Ni siapa ni? Ya. Lalu dia kata, ha, ni siapa ni? Ha, tu, Pak tu lah. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya. Ni siapa ni? Sini. Ya, ya. Ni maklong dia. Ni siapa masuk ni? Maklong. Ya, ya, tuan. Gini tuan. Hai, ya Allah. Gini, dengar. Weh, hang buang sombongan lagi senang. Hei, yang terkajang belakang lagi. Hang nak balik pelih, tak balik. Saya minta maaf. Kalau mu tak mengaku malam ni, mu takkan boleh balik. Ya, maksudnya mengaku macam mana? Mengaku ni kerja apa ni? Nak mengaku apa lagi? Satu persatu juga. Ni mau ambil gambar ni ada izin dia ke? Ada izin? Dengar saya cakap. Bila benda ni pihak, kita melihat. Dah lah tu tunjuk gambar tu. Sini. Jadi Ana ni sebagai dah Ana melihat. Aku kalau kat tempat orang, aku tak tunjuk gambar-gambar orang ni tau. Ani bro. Allahuakbar. Awak tak belik eh, tak belik. Ustaz. Mana ni awam? Allah. Kenapa dia tak kira bila dah jawab awal? Weh boleh tahu. Bila saya bercerita, sekarang ni untuk nak menunjukkan pada dia kan bila sampai bila dia nak hidup begini kan. Benda ni weh, ini hanya lakonan untuk dia nak tunjuk yang lekak nak buat apa lagi. Eh, hang mana boleh buat kerja begitu? Tok. Hang tak boleh buat kerja begitu weh. Ni ustaz, hang dah silap dah ustaz. Hang dah silap dah jauh dah ustaz. Jauh. Tadi masa ada pijak kami balik, dia terkena kan. Awak hang tak kena tekor kami. Saya call dekat. Mana ada call, tak ada call, ambung. Tok hijau. Ada call saya. Ya, saya cerita kan. Tok kata, tak apa, kejap. Lepas tu saya duduk tunggu, Tok tak sampai. Memang kita takkan pergi sebab Ustaz. Ya. Kita duduk di meja tu. Sekali kita buat yang sini, dah cukup. Ha, betul. Ingat? Saya faham. Ha, cukup. Saya faham. Tapi bila saya kata saya kan, buat, saya takkan undur balik. Ya. Dia faham yang tu. Ya. Sebab ni adalah masalah saya. Sebab macam ustaz pergi berubat 20 hari ke 15 hari ke, itu bukan kaedah kita. Kita sekali kita potong, cukup. Jadi masalah kalau betul dia nak untuk hari ni okey, tak ada masalah. Diri dia. Adakah ni tuan nak tunjuk sekarang ni? Oh, tuan dia buat dalam tu. Ni, tuan dia buat dalam situ. Ha? Tuan dia buat dalam situ lah. Ha. Ya Allah, saya dan suami tak pernah buat demi Allah. Hang tuduh. Betul. Demi Allah. Sebab tu saya nak tunjuk pada. Mana gambar dia? Ada. Ayu siapa Ayu? Ayu tuduh. Ha ni. Ni dia. Ya. Ha ni. Ambil gambar. Cucuk jarum. Habis setuju. Kakak bodoh nak berlakon. Dengar. Tapi ni drama ni yang nak buat sendiri. Saya dah cakap pada Kak Ji. Boleh panggil Kak Ji. Telepon Kak Ji sekarang. Saya dah cakap untuk nak betulkan keadaan. Kalau betul dalam perawatan. Tak ni, ni tuan dia ada. Tak ambil gambar-gambar ni. Pergi tengok, pergi tengok muka dia ni. Muka menipu pelak. Allah. Tengok lah. Cakap kurang lah. Banyak gambar, banyak ah. Ha, banyak gambar. Tuan dia. Banyak gambar, banyak. Banyak gambar, banyak. Ha, banyak. Gambar banyak, gambar. Gambar ni siapa bagi? Tipu macam ni, muka orang ikut apa? Langsatnya orang. Allah, abad tu. Ana dah cakap. Aku tak sebut nama Allah, ha? Aku tak sebut nama Allah. Demi Allah tu. Demi apa, eh? Dah, tu. Dia ni, sekarang ni. Kita sendiri pun tak tahu punca masalah dia. Jauh. Hang tu sembanglah punca masalah pala bapak hang lah. Orang kalau berubat ni, orang tak buat kerja bodoh macam ni. Sebab tu, yang hak tetap hak, betul. Yang batil tetap batil. Betul. Ha? Apabila hari ni hang buat benda macam ni, Allah Ta'ala saja meninggalkan benda-benda putih untuk kami. Sebab apa kami berubat ni betul-betul ikhlas. Dari jauh pun datang, faham tak? Hang faham tak? Aku berubat ni, aku datang dari jauh. Ah, kawan aku meninggal pun patutnya aku duduk sana dulu nak settle lagi. Bari sini ingat kesian kat gaji. Rupanya hang tukang buat sirih pula. Bangsatlah peti hang ni. Hang betul-betul bangsatlah peserta hang. Hang nak apa sebenarnya? Hang nak berubat gaji sampai 10 hari ni apa benda? Eh, orang berubat tak sampai 10 hari lah. Kalau kita berubat tak sembuh, panggil orang lain pula. Betul. Tapi hang buat macam ni, seolah hang ni ada udang sebalik batu. Ah.
Kan tak sodok, masya Allah, demi Allah, Allah tu Allah, aku tunggu kan pecah ni ya. Okey, aku faham kenapa Tok ni terlalu garang. Sebab dia rasa macam ustaz ni terpesong teruk, lepas tu cuba untuk cover diri, cuba untuk putar balik cerita. Aku bukanlah nak cakap macam this guy macam not good. Cuma dia ada alasan dia sendiri kenapa dia macam tu. Sebab kita pun tahu sometimes kalau dengan manusia ni cakap baik-baik tak lepas, kita kena buat cara lain macam tu. Wallahualam. Cuma aku kat sini suka lah. Bukan suka, aku macam respect lah ustaz ni. Walaupun dia jika-jikan macam tu, dia still lagi cakap elok-elok. Itu salah satu benda yang kita boleh ambil baiknya dekat ustaz ni. Ha, tak kisahlah dia salah ke tidak, tapi perbuatan dia dengan tenang macam tu adalah good. Okay. Tak kisah buat benda ni. Aku tanya satu lah. Perbuatan dia betul atau tidak? Salah. Salah dia cakap salah. Apa lagi nama? Cukup dah, cukup dah. Cukup. Cuma dekat sini macam orang lain macam tak boleh terima tau. Apa apa cara dia buat tu. Entahlah. Korang pun sendiri ada pendapat masing-masing kan? Bahasa. Benda tu sekarang ni. Saya cakap awal-awal saya dah cerita. Okey. Sebab saya pun dah pernah dengan dia. Kenapa belum cerita? Kau cerita berpikir. Oh, drama lah. Beh, suruhlah Beh. So ikutlah ni. Muka macam ni, menipu ni Beh. Kita, dua orang lantai. Kita dah ramah Beh. Itulah saya cakap. Saya tadi bayar sesim pun datang. Aku yang bayar, bayar tak bayar pun. Eh. Bayar lama. Kau aku orang bayar kan? Bukan. Kita ni, tu niat nak ambil orang. Ah, kau sembang ah. Kau sembang banyak ah, sembang apa buat? Saya lah kutu, saya lah guni, saya lah kutu, saya lah guni, lelah cucuk kau mak wang. Ha? Ha? Saya lah guni, saya lah kutu, cucuk kau mak wang. Betul ke tak? Kenapa disetuk macam betul really really push about that ah? Macam dia tak nak dengan benda lain sebabkan buatan tu salah. Salah juga. Ah, macam tu. Okay. Ini aku jadi Ah, aku sebenarnya betul. Cakap balik ni, cakap balik. Aku cakap balik. Lah ni aku tanya hang buat salah ataupun tidak. Tok. Mau nak ngaku tak? Kalau dengan apa yang tok nampak ni, dia salah. Salah. Tapi sebab ana nak betulkan akidah dia ni, sebab nak menunjukkan apa yang berlaku ni adalah salah. Hang siapa? Hang siapa? Hang siapa? Kes ni aku rasa macam setiap orang ada cara dia tersendiri. Kalau dia dah cakap macam tu, mungkin boleh relate. I don't know. Tapi itulah, yang salah tu tak salah. Kalau nak betulkan kita orang bukan dengan cara gini. Ya. Siapa yang ajar gini? Bukan. Ana ni, sebab tu nak kata, pasal apa? Dia kehendak dia sekarang ni, dia nak orang tu yang orang ni. Dia orang yang membalas balas dendam ni. Cerita dia tolong balas dendam tak. Allah. Cerita dia ni tu lah. Ustaz, hang buat malu lah Ustaz. Buat malu lah. Anda minta maaf kalau kata anda salah, anda minta maaf. Hang minta maaf lah ni, hang cucuk ni orang ni, hang nak minta maaf macam mana ni? Sekejap. Dia dah minta maaf kan? Okey, siapa tu? Dia ni. Jawab apa yang ditanya, jangan jawab. Tak payah pusing mai. Aku ni saya lah, kutu saya ni aku sepak sekali ni. Aku tanya lah ni, hang nak minta maaf ni macam mana pada orang ni? Andai kata orang ni pula sakit malam ni, siapa pula hang nak buat macam mana ni? Mana? Beginilah. Tak sedap beginilah. Ah ni kau cerita ni kau royak. Aku nak tanya hang ni. Okey, aku nak tanya hang nak buat macam mana ni? Ya. Ni, orang ni tak ada kena benda ni. Ni orang ni tak ada kena benda. Betul. Dia dah bersumpah betul kan? Ni, dah bayar balik lagi hati dok sini. Dok panggil satu persatu kan. Panggil semua yang gambar tu panggil ni. Maksud saya ada masalah. Ustaz pun jawab Ustaz. Okey, apa ni lalah-lah ni. Kalau ada ni suami dia mari sini. Tolong mesej nombor. Tulis bagi nombor tu eh. 0-1-0. Yang ambil paper ni. Ha. 0-1-0. Ni ambil nombor. Ambil nombor tu ni. Telefon ni. Nanti messenger. Ayuh, ayuh. Nanti messenger. Dia selalu kot DNJ ke? Haa, ni gila glamour ni. Oi, mentol pula. Rahayu Ramli. Yang mana ni? Haa?
Ni, Rahayu Ramli. Kau dia macam resah sikit. Rahayu Ramli, Ramli. Tok, hijau mari dari Terengganu. Aku mari dari Penang. Okay guys, Kak Nan bagi tahu korang video Kak Nan crash time-time akhir ni. So Kak Nan just boleh summarize je dekat sini. Topik tetap tak ke mana. Tetap diorang masih marahkan ustaz ni. And ustaz ni tetap dalam keadaan tenang macam tu. Ya betul, niat memang tak menghalalkan cara. Apa pun yang ustaz ni explain, niat dia memang tetap salah. But at least ustaz ni dia mengaku salah. And dia memohon maaf. And macam aku cakap tadi, aku memang suka cara ustaz ni tenang macam tu. And Tok ni pula, walaupun niat nak marah bab cucuk-cucuk tu sebab benda tu tak betul, tapi halal ke cara Tok dan orang lain dekat situ melayan ustaz ni? Siap panggil dengan gelaran yang tak sepatutnya, tak sedap dengar, tak senonoh lah orang kata. Dan dibolehkan ke kita dalam Islam melempar kopiah seseorang? I'm just asking, kita semua boleh nampak dekat sini apa yang diorang buat pada ustaz ni. Ya, tahu ustaz ni salah, tapi mana adab orang lain dalam menegur? Dalam Islam ada bab akidah, ada bab akhlak. In general lah aku cakap eh. Sebagai perawat, contoh inikah yang kita nak pamerkan? Wallahualam, kita nak cakap lebih pun kita tak tahu apa situation dekat sana berlaku. Cuma aku harap kita sama-sama dapat ambil pengajaran dengan apa yang telah terjadi. Akhir kata daripada aku, aku harap semoga semuanya baik-baik saja dan semoga anak-anak Kak Ji dan Kak Ji sendiri sembuh seperti sedia kala. Untuk perawat dan ustaz yang membantu Kak Ji tu, semoga baik-baik saja. Thank you so much dah watching me sampai habis. Kita jumpa dekat video akan datang. Minta maaf terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Bye-bye, Kop Kun Ka.